Halo sahabat media selebriti, semoga sahabat sehat selalu. Farel Prayoga lagi-lagi diundang podcast oleh Atta Halilintar. Atta Halilintar kagum dengan suara Farel dan langsung kontrak Farel untuk rekaman album baru dengan honor miliaran rupiah. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan notifikasinya agar nggak ketinggalan berita terupdate dari media selebriti. Farel Prayoga saat ini menjelma menjadi pedangdut muda yang memiliki karir cemerlang. Bahkan pendidikannya dijamin hingga kuliah. Berkat aksinya menyanyi di Istana Negara, Farel Prayoga mendapat penghargaan berupa penganugerahan sebagai Duta Kekayaan Intelektual. Aksinya tampil di Istana Negara hingga membuat para menteri dan jajarannya joget bersama mengundang decak kagum banyak orang. Bahkan kini, Farel Prayoga kebanjiran untuk menyanyi baik dalam acara on air maupun off air. Farel Prayoga juga saat ini diundang menjadi bintang tamu di beberapa program acara televisi yang membuat karirnya semakin melejit. Kini Farel diundang secara khusus oleh YouTuber nomor 1 di Indonesia, yaitu Atta Halilintar. Di podcast Atta, Farel menceritakan pengalaman hidupnya sebelum ia menjadi seperti sekarang. Mendengar cerita Farel, Atta begitu terharu dan suami Aurel tersebut teringat masa kecilnya, yang tak jauh berbeda dengan pengalaman Farel. Begitu kagum dengan suara merdu Farel, Atta Halilintar langsung mengontrak Farel untuk rekaman album terbaru dengan honor miliaran. Farel sampai kebingungan melihat jumlah uang yang ditunjukkan Atta saat ia tanda tangan kontrak. Orang tua Farel turut bersyukur atas pencapaian sang putra tercinta tersebut. Namun, ayah Farel berpesan untuk tetap jadi anak yang baik dan tidak melupakan teman-temannya. Sekian kabar berita dari kami. Tunggu kabar berita selanjutnya. Jangan lupa tonton terus channel Media Selebriti. Tekan tombol subscribe, like, komen, dan notifikasinya. Terima kasih.